Selamat sore kawan semuanya. Kembali lagi bersama saya Bali Mono Saka. Pada sore hari ini saya mengajak kawan untuk mengelilingi tempat kelahiran saya. Seperti apa suasananya, ikuti terus perjalanan saya hari ini. Nih, Tan. Jalan-jalan keliling. Oke kawan, seperti ini kita sudah berada di Main Road. Dulu sini tempat ini adalah sawah. Sekarang persawahan sudah habis dan dibangun seperti ini, dan sawahnya sudah mulai habis dan hanya tersisa sedikit saja. Oke, kita akan keliling. Dari sini kita akan masuk ke daerah persawahan. Kita akan langsung masuk ke jalan kecil. Kalau mau mula mau? Kalau mau mula apa? Ya. Oh. Sing gede nih. Oh. Nah, selang nama lu, keliling sama lu. Good morning. Salah bicara kawan. Karena sudah sore kita bilang good morning. Tempat ini dulunya sawah semua, sekarang banyak perumahan seperti ini dan sering dipakai untuk tempat ini sering dipakai untuk jalan-jalan. Dan pemandangannya masih bagus. Biasanya Gunung Agung Bali biasanya kelihatan dari sini. Petaninya sudah mulai beristirahat. Jaman biu. Nengai video. Aisyang. Hah? Hah? Ini kawan, perubahan yang ada di desa saya. Ini adalah tempat kelahiran saya. Sawahnya sudah sangat sedikit sekali. Dan pada tahun ini karena
wabah corona. Semua orang sangat khawatir karena susah untuk mencari rezeki. Ada sih. Karena penduduk di sini kebanyakan pekerjaannya dalam bidang pariwisata. Karena tamunya tidak bisa datang ke Indonesia karena wabah corona. Semuanya jadi susah, hidupnya susah. Mau kerja di sawah, sawah sudah habis. Selamat sore, Mbak. Seperti ini, kawan. Sangat sedikit sekali sawahnya. Dan yang lurus di sana, yang lurus di sana, di seberang sana itu yang hutan. Di sana adalah Monkey Forest. Mungkin kawan yang pernah datang ke Bali dan pernah datang ke Ubud pasti tahu Monkey Forest. Monkey Forest itu dekat sekali dengan desa saya, cuma dibatasi sungai. Sangat dekat sekali. Biasanya saya kesananya jalan kaki dan menyeberang sungai saja. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri desa kelahiran saya. Di sini masih jalannya masih alami, belum diaspal, karena jalan seperti ini masih sangat mengasihkan dan sangat nyaman sekali untuk dilewati. Di sini masih seperti hutan. Jalan. Dan di depan ini, rumah ini adalah rumah pemusik Bali yang terkenal, itu mungkin kawan tahu, Gus Teja. Inilah rumah beliau yang di samping kanan ini. Dan ini adalah pintu masuknya. Oke, kawan, sampai di sini video saya hari ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Bye bye.